Bakal gue cek 10-20 gue di situ ya. Gue muter. Di dalam dia tuh. Lo tunggu aja di situ. Nape? Pak Haris udah enggak Pak Haris? Belum. Haris Azhar. Belum kelihatan. Tunggu dia aja. Apa bang? Ini udah nyalain? Cek. Bang, kenapa akhirnya datang bang? Kawan-kawan kan nggak datang nih. Halo bang, bentar dulu. Terbang. Oke. Okay. Boleh di situ nggak sih? Agak sini aja bang, di sini. Iya. Mas Deng, maaf. Iya, urusan dulu tuh backlash, backlash. Udah. Udah. Itu ya. Bang, kenapa akhirnya datang kemarin kan nggak datang nih bang? Gimana kenapa akhirnya seolah-olah ada yang tidak berakhir ya, saya datang kan ini panggilan berikutnya kan. Berarti ini panggilan keberapa bang? Bukan panggilan, saya minta ditunda karena saya maksudnya kemarin Senin, tapi saya kasih kuliah di pesantren di Sukabumi, jadi nggak mungkin dibatalkan. Jadi saya minta tolong Baris Krim untuk tunda hari ini. Udah gitu aja. Oke, artinya memang karena jadwal ya bang ya, bentrok dan karena jadwal. Ya itu. Soal jadwal. Pemeriksaan hari ini ada persiapan apa? Untuk pemeriksaan hari ini bawa apa tuh di dalam tas? Ada persiapan apa bang? Mau lihat? Boleh nggak buat pesanggahan atau apa? Artinya sifatnya klarifikasi aja ya bang ya, hari ini jangan konsi jadwal. Iya kan, cuma klarifikasi kan. Pak Rocky, kalau dari Pak Jokowi sendiri kan tegas tidak akan membawa ini ke proses yang melakukan kan dari PKPK hari ini, nah itu kalau kita kembali ke PKPK nggak ngerti gue runanya. Ini dari pihak-pihak lain, tanya pihak lain kenapa mereka persoalin, kan ngapain gue yang jawab. Ya kan? Iya. Berarti yang bermasalah sama Bang Rocky bukan Pak Jokowi sebenarnya, tapi yang merasa bermasalah sama Pak Bang Rocky itu, adalah pihak-pihak itu. Udah dari sebulan lalu lah masalah itu tuh udah. Kan sih nggak ada problem apa-apa dengan Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi masalahnya masalah kecil. Kenapa dibawa ke markas besar? Udah nggak apa-apa lah, ntar tunggu aja dah habis. Nah kalau Bang Rocky sendiri nanggapinnya gimana deh Bang? Minta statement dikit aja Bang. Lu kenapa lu nggak bisa bikin kalimat yang utuh ya? Nanggapin apa? Nanggapin soal pemanggilan-pemanggilan ini dong. Ya apa yang mau ditanggapin dari pemanggilan yang belum saya temui kan? Coba. Itu jadi, proses biasa aja. Jadi kalau dari Barok sendiri akan ikuti proses aja gitu? Enggak, saya nggak akan ikuti. Muat. Enggak akan ikuti. Saya mau pulang sekarang. Masuk akal nggak jawaban begituan? Ya, hal yang udah masuk akal ngapain lu tanya? Itu kan. Gua ada di sini artinya gua mau ikuti. Oke. Bang, ini datang sendiri aja atau ditemani sama kuasa hukum? Saya sendiri aja. Nanti di bawah ada kuasa hukum kan? Oh, berarti bersama kuasa hukum ya? Ada, bang? Ada pasti ada. Oke, bang, untuk besok panggilan relasi untuk kita ini perdata udah diterima belum? Kemarin katanya sudah. Itu bang. Pokoknya tanggal 4, 5, 6, 7, 8 tuh ya nggak mungkin lah buat tiap hari ada di pengadilan. Kan? Dan hari ini ya Haris Asar juga nggak mungkin hari Senin kemarin karena dia sendiri terdakwa kan. Iya. Tuh ajaib juga nih negeri ini. Lawyer saya juga terdakwa. Bang, salah satu yang dipersoalkan ini kan pernyataan abang dianggap telah membuat kegaduhan gitu bang. Nah abang sendiri menilai hal ini seperti apa juga pada lu buka aja tuh jawabannya kemarin. Kenapa lu nggak bisa cari pertanyaan yang bagus per hari ini? Ngapain lu tanya hal yang belum pernah gue jawab? Ada lo. Udah ya. Ya bang, thank you bang. Oke, ntar habis ini aja. Udah dijawab itu. Oke. Okay. Oke. Ruang tunggu lantai tempat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.